Ini warnanya emang bolong-bolong ya. Jadi kayak ada putih-putih-putih-putihnya. Assalamualaikum, kembali channel sama-sama. Kali ini kita mau belajar menggambar. Ini baru trial. Oke guys, saksiin terus ya. Masuk ambulnya sebelah ini kamu kuning ada ngapain ya? Loh, tapi ini loh, ini gambar. Oh ini gambar, ini mah kamboja, ini loh kamboja. Oh. Ini Alwi yang mana? Alwi. Terus Umar? Iya, Umar sama Umar. Oh, Umar sama Sarah ya. Sama Sarah. Oke. Kelas 1, Umar kelas 2, Sarah kelas 4. Kelas Sarah. Silakan. Ini sebenarnya bisa diadepin di sini enggak apa-apa? Omar Alwi dan duduknya kayak Mbak Sarah itu. Jadi Pak Rudi lihatnya lebih gampang nanti. Pelan-pelan. Ya. Sarah yang enak yang kecil. Aku juga. Itu juga. Ya, sebentar. Alwi kan yang gede. Ini gede. Benar, benar. Ini ada payung, seadanya pemain warna.
coba gambar dulu sendiri. Di sini ya, tahu ya nama ya, enggak apa-apa. Jurangnya, ada bahannya. Pemandangan gitu? Iya. Oke, siap. Coba ya, dicoba dulu ya Pak Rudi pengen lihat.
karena pensil warnanya terbatas. Ini nanti Auli sama siapa? Ya di sini. Umar sama ya, Umar sama Sarah nanti barengan ya. Bisa gantian ya ini ya, yang mau dipakai yang mana? Gini ya, Mar. Kenapa aku buat ini? Siapa ya? Apa kecuali sih? Bagus. Ayo. Jadi kayak ada putih-putih-putih-putihnya. Jadi kembali ya, Nara. Kalau pakai pensil warna, itu bikin gradasinya kalau bisa dari warna yang muda. Ya, Umar, tapi aku lebih sukanya yang tua. Nah, kalau pakai tua dulu itu pakai krayon, jadi warnanya bisa ngeblend, ya. Bisa ngeblend, bisa nyambung. Tapi ya nggak apa-apa, sih, sama aja. Kalau pensil warna harusnya bisa lebih tebal lagi dari itu, nggak salah. Ini kayak gambarnya Pak Rudi ada nih. Beberapa nih. Apanya? Ini. Iya. Ini fotonya orang. Gambar sama Pak Rudi. Kalau yang ini. Nah, ini juga nih dari kartun ini pakai pensil warna. Warnanya bisa terang toh. Mana? Ya, tapi bisa lebih bisa jelas warnanya gitu. Penuh, jadi dia nggak ada putih-putihnya, nggak bolong-bolong ya, ada gradasinya juga tuh, ada yang gelap, ada yang terang. Nah ini nanti sama siapa, Umar juga sama. Nah itu bisa tuh, gradasinya. Pinjam pensil penebalnya. Oke. Lihat punya Sarah. Bagus kok. Punya Umar udah cukup belum tadi? Ayo Umar. Sini. Cinta beda, gambar apa? Oke guys, kita udah ini Awi, kita lihat dari paling kecil dulu. Awi, dia buat dua ya guys. Ini apa? Rumah. Rumah sama pohon tuh. Kenapa tuh? Oke, lanjut ke Umar. Bagus, ini lumayan rapi. Ada kayak gedungnya, ada matahari, ada awannya juga, ada burung. Aku temanya ini alam. Saya juga alam. Ini ada jurang. Ada jurang, matahari, ada kelang-kelang di bawah sini, ada ikan, bebatuan. Ini tempat pasir biasanya di ini. Kasih pohon kelapa dan awan-awan. Dan belakangnya Sarah. Oke guys, kita udah buat. Oke guys, terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Goodbye.